TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional dengan rasa tanggung jawab terhadap keamanan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pegang teguh netralitas TNI sebagai komitmen kita bersama. Jangan sampai terpancing dan terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi politik untuk menyeret dan melibatkan kita ke dalam politik praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu. Pada upacara hari ini, saya akan membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam upacara bendera ke-17 pada tanggal 19 Februari pukul 07.00, para perwira, tentara dan tamtama serta segenap pegawai negeri sipil Angkatan Darat yang saya banggakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi ini kita dapat mengikuti upacara bendera 17-an bulan Februari 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui kesempatan yang baik ini, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS Angkatan Darat yang telah menyelesaikan program kerja dan anggaran tahun 2023 dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala kami dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan program kerja tahun 2024. Para peserta upacara sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu, bangsa Indonesia telah melaksanakan rangkaian pesta demokrasi pemilu, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman. Untuk itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit dan PNS beserta keluarga TNI Angkatan Darat yang telah berpartisipasi dalam pemilu dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan menghindari pelanggaran. Saya berpesan agar kita tidak boleh terlena karena tahapan pemilu masih panjang sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang rencana dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 mendatang. TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional dengan rasa tanggung jawab terhadap keamanan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pegang teguh netralitas TNI sebagai komitmen kita bersama. Jangan sampai terpancing dan terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi politik untuk menyeret dan melibatkan kita ke dalam politik praktis, terutama memecah belah bangsa. Optimalkan juga sinergitas dengan Polri serta semua komponen bangsa lainnya dalam menjamin kondusivitas dan keamanan. Para peserta upacara sekalian yang saya hormati, dalam waktu dekat, rapat kerja pimpinan TNI Angkatan Darat akan dilaksanakan. Kebijakan yang nanti akan ditetapkan dalam Rapim TNI AD 2024 agar dipedomani dan dilaksanakan sampai usia satuan pelaksana paling bawah. Dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun ini, semua jajaran TNI AD memiliki kebulatan tekad bekerja secara profesional sesuai tugasnya masing-masing untuk mendapat hasil dan penilaian yang baik, sehingga pelaksanaan tugas pokok TNI AD
dapat tercapai dengan optimal. Para peserta upacara sekalian yang saya banggakan, untuk diketahui bersama, TNI AD telah meresmikan 1.858 titik sumber air di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dari hasil dari kolaborasi berbagai seluruh komponen bangsa dalam program TNI Angkatan Darat Manunggal Air, guna mendukung ketersediaan air bersih bagi warga masyarakat Indonesia yang wilayahnya masih kekurangan air bersih. Dan semoga di tahun ini jumlah sumber air dapat lebih dilipat gandakan lagi. Selain itu, TNI AD juga berperan aktif dalam pelestarian alam. Dalam hal ini telah dilakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya rehabilitasi kawasan hutan, pemberian pembersihan sampah secara masif di berbagai fasilitas umum, serta penanaman pohon keras di lahan gundul. Ini adalah wujud nyata TNI AD untuk menjaga kerusakan lingkungan kita bersama. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AD agar terus menggelorakan kepedulian terhadap lingkungan dan aktif dalam pelestarian alam sekitar. Para peserta upacara sekalian yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan untuk tetap tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas. Sikapi secara tegas perkembangan situasi di lingkungan sekitar kita. Lapor cepat apabila menghadapi permasalahan dan bijak dalam mengambil keputusan di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini. Syukuri apa yang telah negara berikan kepada kita. Jaga nama baik kita, jaga tugas tanggung jawab kita, karena hal ini akan membuat kita menjadi semakin besar dan semakin baik dalam semua hal. Sehingga saya berharap TNI Angkatan Darat akan semakin maju ke depannya. Demikianlah amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita dalam melanjutkan pengabdian kepada TNI Angkatan Darat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 19 Februari 2024. Kepala Staf Angkatan Darat, Cap Tertanda Maruli Simanjuntak, MSC Jenderal TNI. Upacara serah sudah selesai. Laporan selesai. Upacara. Allah Tuhan yang mempengaruhi dan timah menyayang. Puji syukur kami panjatkan ke daerahmu. Pagi ini kami telah diberikan anugerah kesehatan dan kekuatan, sehingga siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan rindulilah segala urusan kami. Berikanlah kami kemampuan, kekuatan, dan keselamatan agar dapat menjalankan tugas untuk kesejahteraan bangsa dan negara yang kami cintai. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.